Salam teman-teman, apa kabar semuanya? Sahabat yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kami mau memuji Tuhan. Teman-teman yang di rumah, boleh sama-sama memuji Tuhan ya. Teman-teman yang ada di rumah, pastinya hari ini semuanya sehat-sehat, keluarga sehat-sehat, dan orang yang kita kasihi semuanya sehat-sehat. Itu yang menjadi harapan dan doa saya. Teman-teman yang di rumah dan teman-teman yang saat ini melihat rancangan video kami, saya mengucapkan Mami Ade Bagariang, terima kasih banyak buat teman-teman yang mau menonton dan mau menyembah Tuhan melalui bersama-sama. Kiranya video ini menjadi berkat buat teman-teman yang di rumah dan dimanapun berada ya. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, bila teman-teman juga boleh disegarkan, dikuatkan melalui lagu penyembahan kita kepada Tuhan ya. Teman-teman yang di rumah, kita bersama-sama menyembah Tuhan ya, dengan lagu Bapa Ku Bersyukur Kepadamu ya, Ku Bersyukur Bapa. Mari kita bersyukur kepada Bapa kita, Bapa yang selalu mengasihi saudara dan mengasihi saya dan mengasihi kita dimanapun kita berada. Mari kita mengucapkan syukur kita kepada Tuhan dengan lagu penyembahan kita setiap hari. Itu adalah tanda ucapan syukur yang sangat berarti kepada Bapa kita. Haleluya. Di sini kami tim ya, bersama dua putri saya yang cantik-cantik, ada Joyce, ada Grace ya, yang diiring oleh keyboard. Teman-teman semua, kami hanya mau memberikan dan memberi teman semua sudah siap menyembah Tuhan. Bagi teman-teman yang sudah siap menyembah Tuhan, kita bersama-sama naikkan lagu ini. Rancangan indah-Mu terjadi.
Itulah Bapa yang selalu mengasihi dan mengetahui setiap keperluan dan setiap apapun yang kita butuhkan. Karena itu, mari saudara yang terkasih di dalam Tuhan, teman-teman, mari naikkan ucapan syukurmu kepada Bapa kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Rancangan indahmu
lebih sungguh-sungguh katakan, Bapa yang mengerti. Haleluya. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Rancangan
Engkau setia kepadaMu Tuhan, bahkan sampai seumur hidup kami, kami mau tetap menyembahMu, kami mau tetap mengagungkan namaMu, kami mau tetap serukan Kau Raja di atas segala raja, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau Bapa. Kami sembah kekal sampai selama-lamanya. Haleluya Yesus, haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Amen. Oke, teman-teman, sahabat yang terkasih, itu dulu pujian penyembahan kita malam hari ini. Kiranya teman-teman dan sahabat yang terkasih diberkati melalui penyembahan kami pada hari ini dan menjadi obat untuk menyegarkan jiwa yang saat ini mungkin saudara dan sahabat yang terkasih sedang merasa bingung ataupun dilanda masalah. Tetapi saya berharap segala apapun masalah pergumulan saudara, baik teman-teman dimanapun, tetaplah berharap kepada Tuhan, tetaplah berharap kepada Bapa kita, dan andalkan Tuhan Yesus sebagai segala Bapa yang mampu mendengar segala seruan hati teman-teman. Jadi teman-teman tidak boleh mengandalkan siapapun yang di dunia ini, apalagi segala berhala-berhala, dukun-dukun maupun segala orang-orang pintar, itu semua jauh daripada pikiran kita. Tetapi saya mau katakan teman-teman harus lebih mengandalkan Tuhan kita, yaitu mengandalkan Bapa kita yang ada di surga, ya. Karena Bapa kita yang di surga adalah Bapa yang mengerti segala apapun pergumulanmu. Seperti lagu kita tadi mengatakan, Bapa yang mengerti, ya. Jadi teman-teman harus tetap berdoa dan tetap senantiasa berkomunikasi kepada Bapa kita, ya. Seperti Bapa dunia, yaitu yang mengerti anak-anaknya, begitulah Bapa kita yang di surga pasti akan mengerti setiap kita, mengerti setiap hati saudara, mengerti setiap hati saya. Jadi mungkin orang lain ataupun siapapun yang ada di sekeliling kita tidak akan mengerti bagaimana pergumulan kita, bagaimana kesusahan kita, bagaimana masalah kita. Tetapi hanya ada satu pribadi yang boleh mengerti atas segala apa yang kita gumulkan, atas apa yang segala kita permasalahkan. Tetaplah berharap kepada Bapa kita yang ada di surga, karena Dialah sumber segala di dalam hidup kita. Tidak ada siapapun yang kita bisa andalkan. Yang bisa kita andalkan itu hanyalah Bapa yang ada di surga, yaitu Yesus, ya teman-teman. Jadi tetaplah berkomunikasi kepada Bapa kita. Amin. Jadi sekian dulu untuk renungan kita pada hari ini. Dan terima kasih buat teman-teman, bahkan para sobat dimanapun berada. Kalau ada yang tidak teman-teman lihat, yang tidak enak dipandang mata, ataupun suara yang tidak enak, suara kami tidak enak didengar, kami mohon maaf. Tetapi kami bernyanyi hanya untuk memuji Tuhan. Kami mau meninggikan Tuhan. Kiranya setiap apa yang kami berikan malam ini boleh memberkati teman-teman. Sekian dulu teman-teman, doa saya. Kiranya teman-teman dimanapun berada, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan saudara dan saudari dimanapun saat ini yang berada. Saya Mami Ade Bagariang mengucapkan shalom, bye-bye. Shalom, jumpa lagi.